Sejarah kejatuhan Gaddafi dan pengajarannya buat kita di Malaysia. Selepas beberapa tahun, Muammar Gaddafi digulingkan dan dibunuh rakyatnya sendiri, negara Libya menghadapi huru-hara yang sangat teruk. Akhbar Zimbabwe, Sunday Mail menyatakan ramai rakyat Libya mula menyuarakan rasa kesal kerana terlibat dalam penggulingan Gaddafi pada 2011. Presiden Putin menyatakan dalam Russia Today pada Januari 2013, Libya kini hanya dipenuhi dengan peperangan di antara warlords dan masing-masing hanya berebut hasil. Tumbangnya Muammar Gaddafi menjadikan Libya yang dahulunya merupakan negara Islam paling makmur di Asia Barat berubah menjadi negara failed state yang penuh dengan warlords, penyeludupan manusia dan pengganas. Global Research dalam rencana berjudul Libya from Africa's richest state under Gaddafi to failed state after NATO intervention menyatakan sepanjang 40 tahun tempoh pemerintahan Gaddafi, dia memperkenalkan polisi ekonomi yang berkesan bagi membangunkan Libya. Proses pendemokrasian ekonomi ini melibatkan pengagihan hasil minyak yang dimilik negarakan. Hasil minyak yang banyak itu digunakan oleh Gaddafi untuk menjamin kelangsungan program pembangunan sosial bagi seluruh warga Libya. Ini termasuklah pendidikan percuma, perubatan percuma, pinjaman kerajaan bebas faedah serta bekalan elektrik percuma. Kini semuanya musnah, keamanan tidak berjaya dipulihkan setelah jatuhnya Gaddafi. Alexander Bajek dalam rencana berjudul Libya since 2011 NATO war a failed quasi state, terbitan Telesia TV berkata semenjak kejatuhan Gaddafi, Libya berubah menjadi musnah dan huru-hara. Ini menghancurkan peluang keamanan, hasil minyak terabai, senjata keluar masuk dengan mudah dan peperangan saudara melarat. Ya, tidak dinafikan Gaddafi memang ada banyak kesilapan yang dilakukannya, tetapi kerajaan yang baru gagal menandingi kemakmuran yang dibuat Gaddafi. Inilah realiti bila rakyat tidak bijak membuat keputusan terhadap negara, mereka terpengaruh dengan propaganda. Menjatuhkan pemimpin terdahulu tanpa digantikan dengan pemimpin yang lebih baik adalah satu malapetaka untuk kita. Benarlah sabda Nabi, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba zahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Dengarlah dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksamu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis sahih. Di sini Nabi melarang menjatuhkan pemimpin apabila dengan menjatuhkan pemimpin itu keamanan dan kekuasaan negara akan hilang. Maka hati-hatilah. Di sini bukan maksudnya tidak boleh tukar pemimpin. Jika ingin menukar pemimpin, pastikan pemimpin itu lebih baik dari sebelumnya. Adakah kita ingin menjadi seperti Libya? Kerana mereka salah memilih pemimpin, menghancurkan negara mereka. Di negara kita ini sudah mula kedengaran ada propaganda jahat yang mahu menjatuhkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jangan kerana masalah peribadi pemimpin kita jadi kealasan untuk menjatuhkan institusi kesultanan yang melindungi kestabilan dan Islam selama ini. Ayuh, mari kita transformasikan diri kita menjadi rakyat yang boleh berfikir waras dan tidak mengambil keputusan atas nama emosi. Mari kita terus kuat berpegang dengan perlembagaan negara kita demi kestabilan. Moga kisah kejatuhan Libya ini menjadi pengajaran buat kita. Assalamualaikum.